Pokoknya satu putaran siap, dua putaran juga kita siap. Jadi undang-undang terbaru ya, 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta, tentu saja kami mempersiapkan itu ya. Pokoknya satu putaran siap, dua putaran juga kita siap. Jadi kami sedang merancang keputusan KPU untuk putaran kedua ya. Yang mudah-mudahan dengan banyak komponen yang ada itu kita bisa mencocokkan jadwal putaran kedua. Sampai saat ini kami sedang menyusunnya putaran kedua tersebut. Gitu kan. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.